sampaikan adalah demi kebaikan, demi kedamaian, dan demi menjaga kesehatan kita, khususnya jamaah yang melaksanakan salat di lapangan Gelora Praja Kota Bukit. Kami lihat cukup banyak jamaah yang akan melaksanakan sholat di lapangan Gelora Praja ini. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi, jadi beginilah situasi sholat Id. Sekali lagi kami informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang baru saja sampai di lapangan, dan beginilah situasi sholat Id pada hari ini. Dan softnya dicara-cara ya teman-teman, tetap melaksanakan protokol COVID. Untuk itu kami mohon sangat mengecek suhu tubuh masing-masing yang petugasnya sudah sediakan oleh pemerintah daerah di tempat-tempat ataupun di pintu masuk lapangan Gelora Praja ini. Silakan Bapak dan Ibu menemui para petugas untuk mengukur suhu daripada bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun para jamaah yang akan melaksanakan sholat id di lapangan kantin ataupun lapangan Gelora Praja ini. Insya Allah beberapa saat lagi pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah akan segera kita laksanakan. Alhamdulillah saat ini yang akan bertindak sebagai khatib di lapangan kantin kita ini adalah Buya Dr. Nes Haji Abu Bakar Syarif SHMHI yang sengaja kita datangkan dari Padang, dan yang akan bertindak sebagai imam adalah Al-Ustaz Haji Ali Amran SPDI dari Kota Bukit Tinggi. Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambutan atas kata-kata dari Kota Bukit Tinggi. Allahu Akbar walillahi alhamd. Yang saya hormati Forum Kreasi Pimpinan Daerah Kota Bukit Tinggi, hadir Pak Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, Pak Kapolres, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota, Saudara Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, dan yang kami muliakan Buya Dr. Andes Haji Abu Bakar Syarif SHMHI selaku Khatib dan Ustaz Ali Amran SPDI selaku imam nantinya. Jemaah salat Idul Adha yang saya muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1441 Hijriah. Selawat dan salam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Idul Adha ini kita laksanakan, ada baiknya kita ulangi kaifiat atau tata caranya. Bagaimana biasa kita berniat dalam hati kita, aku niat salat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Salat Idul Adha ini 2 rakaat. Pada rakaat pertama ada 7 kali takbir. Setiap takbir itu kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua nanti ada 5 takbir. Masing-masing takbir itu kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barangkali yang dapat kami sampaikan, mari kita laksanakan salat Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usiku wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi fa qala Allahu ta'ala fi qawli ta'ala wa asdaqu qa'ilin wa bi qawlihi ya'tadil muhtadun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adhim bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli qadir ya'tina min kulli fajjin amiq. Surat yang ke-22 ayat yang ke-27 sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallam man malaka zadan arahilatan tabula baitira wa lam yahujja falyamut insya yahudiyan wa insya nasradiyan. Al-Hadis Al-Tirmidzi dari Anas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, jamaah hari raya haji atau hari raya adha yang Allah muliakan. Kenapipun wabah corona belum berakhir di permukaan bumi, antara lain di negeri kita, namun dengan izin Allah, kita bersama-sama diperkenankan hadir di lapangan hijau ini, guna agar dapat kita melaksanakan dan mengikuti sholat Idul Adha.